siapakah yang akan jadi juara? Apakah Audrey sang juara bertahan atau Danu? Kita akan menghitungnya bersama-sama. Saingan terberat di Cooking Camp season kelima tahun 2016 ini. Bagus, bahannya dicampur aja pakai warna merah ya. Enggak apa-apa, yang penting. Assalamualaikum. Si ganteng baru datang. Iya. Ibu. Ya. Ih, apa ini? Apa ini? Enggak apa-apa. Lumayan, Mbak. Benang dulu. Mari. Nanti dikabarin ya kalau udah jadi ya, Teh. Boleh. Bener ya, kabarin ya. Ya, Bu. Makasih ya. Bima. Ya. Ini ada tambahan lagi. Yes. Yeay. Yeay. Makin lapar. Udah belum? Dikit lagi, Bu. Harus habis makan aja ya, Bu. Gak bisa sekarang aja. Kenapa? Udah gak kuat ya? Hmm? Udah gak sabar ya? Coba kita hitung ya, tadi ini 9 juta, tambah ini tadi berapa? Ini tadi 800, 1 juta, jadi 10 juta. Udah cukup! Selamat ya! Terima kasih! Mbak, ya? Saya mau daftarin anak saya buat ikutan camping masak. Oh iya, Ibu isi dulu formulirnya. Ibu sudah tahu biaya masuknya? Udah tahu. 10 juta kan ya? Ini saya udah bawa uangnya. Maaf, Bu. Terhitung tahun ini, biaya pendaftaran naik Rp2.500.000.
Maksudnya gimana? Iya, jadi 12.500.000 rupiah. Tapi ibu tenang aja kok, fasilitasnya bertambah bu. Menu makannya variatif, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Fasilitasnya juga lengkap bu, ada bisa dapat baju, dapat tas. Kita nabung lagi aja, ya? Udah. Bima teh jadi pemenang. Ya. Untuk itu kita teh berdoa dulu. Pimpin doanya sama Wak Haji. Ya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah Bima seorang juara. Amin. Bisa dipanggil Chef Grant. Saya adalah pelatih sekaligus kepala sekolah di cooking camp ini. Jadi semuanya yang di sini akan ketemu saya setiap hari. Maaf sih. Eh, kamu. Kamu ngerti enggak? Mengerti, Chef.
Mengerti apa? Mengerti Chef Grand. Chef Grand. Mengerti Chef Grand. Ah, itu, ya. Kalau gitu, sekarang semuanya siap? Siap. Semuanya semangat? Semangat. Kalau gitu ikutin saya, kita ke Pamali. Sekarang, Chef. Sekarang. Ayo. Siap. Ya. Panggil saja saya Pak Malik. Dan ini cucu saya, sebut namanya? K. Saya inilah yang mendirikan Cooking Camp. Tugas kalian di Cooking Camp nanti tidak hanya belajar memasak, tetapi kalian juga harus bisa merebut gelar yang selama ini disandang oleh Audrey. Siapa yang sanggup? Saya, Pak. Saya yang sanggup. Wah, saya senang melihat anak yang optimis seperti kamu. Ya. Audrey, masih ingat pesan saya untuk anak-anak Cooking Camp? Berkompetisi harus fair. Menang kalah, urusan lain. Ya, itulah. Sekarang kita makan. Nanti semuanya kalau sudah makan boleh langsung istirahat ya. Oke. Oke, seharusnya dong. Kecuali kamu. Kamu nanti setelah selesai makan, cuci piring semuanya. Ya. Kalau sudah selesai, semua boleh istirahat. Kecuali kamu, cuci semua piring ini. Orang asal apa-apa mah dihukum. Om, bantuin dong. Nah, ini nih. Dia itu anaknya Dian Subrata. Dian Subrata itu punya restoran klasik. Ibunya terkenal banget. Cabang restorannya sampai luar negeri. Pasti bisa makan apa aja gratis tuh. Wih, Oliver Specter. Setiap 3 bulan sekali, dia pergi ke luar negeri buat belajar masak. Kamu nggak tahu? Lumayan lah. Aku mah di sini nggak mikirin juara. Jadi, di sini kan banyak kegiatan. Aku bisa kerisan deh. Kerisan kok makan terus? Biarin. Miki, kok kamu belum tidur? Aku gak bisa tidur, aku kangen sama mama papa. Kamu mau dikasih tahu gak gimana caranya supaya bisa tidur? Nih, sekarang kamu coba tutup mata kamu. Terus bayangin mama papa kamu. Nah gitu aja terus, jangan buka mata sampai pagi. Pasti kamu bisa tidur, ya kan? Hey. Pagi Chef Grand. Kalau mau jadi chef harus sering olahraga supaya sehat dan juga kuat. Di atas meja kalian masing-masing itu ada seperangkat pisau. Kenapa? Karena pisau itu adalah nyawa untuk setiap chef. Ya, selamat pagi. Selamat pagi.
keluar. Ya, saya minumnya buat aku. Kalau ingin menjadi chef, kita harus memperkaya ilmu. Baca buku, browsing dari internet, boleh. Sungguh sifat yang kekanak-kanakan. Di depan Chef Agus, kalian harus membuktikan skill yang terbaik dalam hal memotong. Nanti, saya dan Chef Agus akan melihat semuanya. Chef itu pekerjaan paling mulia. Dan kita harus selalu fokus dalam memotong. Kalau tidak fokus, jari kita bisa terluka. Jadi ingat, harus selalu fokus. Ini juga gak sama ukurannya. Ada yang 2 mili, ada yang kelebihan beberapa mili. Bima, bentuknya harus kubus. Semua sisinya 1 cm. Untung ini cuma buat kelas latihan. Kalau ini kompetisi, kamu udah dieliminasi dari awal. Ternyata banyak yang lebih jago masaknya. Aku pikir motong ya motong aja. Kok gitu aja sedih sih? Aku juga paling nggak bisa motong tadi. Aku juga. Prinsipku sih, kalau nggak bisa masak tuh nggak apa-apa. Yang penting bisa makan. Kalau sih nggak apa-apa nggak menang. Tapi aku harus menang. Aku udah janji. Janji sama siapa? Aku udah janji sama. Perhatian, perhatian. Kompetisi 5 menit lagi akan dimulai. Kompetisi pertama Cooking Camp yang akan menentukan siapa 10 orang yang masuk ke babak selanjutnya. Siap? Siap! Dimulai! Ingat, semuanya mengenai buah-buahan. Silakan ambil buah-buahan sebanyak mungkin yang ada di Cooking Camp ini. Kreativitas akan saya nilai dan Pak Malik tentunya. Juga rasa jangan lupa. Silakan. Sungguh saya merasa sangat surprise loh, ada yang membuat ini di Cooking Camp. Ngerti? Coba saya rasakan. Duh, yang membuat ini siapa? Kok nggak ada namanya? Aku Pak Bima. Bima? Kamu yang membuat ini? Kalau begitu, kamu menjadi peserta ke-10 yang ikut lolos babak kualifikasi. Selamat ya, Bim. Maaf. Tidak gampang loh memberi kesan kepada orang yang baru saja mencicipi makanan kita. Inilah yang namanya karakter, tahu? Enak kan? Saya coba sekali lagi sama si. Yes. Ayo, terus, semangat. Terima kasih.
bukan nyoret. Kita gambar. Hati-hati becek. Paris aku deh, oh my god. Anak-anak, ayo kita kembali ke camp. Siap. Di sini ada wifi gak, Om? Oh, ayo. Apaan kamu di sini? Nyasar, Om. Aku cobain masakannya, Om. Enak banget, Om. Apa ini namanya, Om? Pasti bukan masakan Indonesia, ya? Oh iya, Om. Om, kok masaknya bisa hebat gitu sih? Saya antar kamu kembali ke camp. Om pasti pernah kerja di restoran deh. Motongnya hebat, rasanya pas sama kita gini. Om, aku mau dong Om diajarin kayak gitu. Oh iya Om, maaf lupa tanya. Nama Om siapa ya? Aku Bima. Bisa diam gak? Jangan cerita ke siapa-siapa soal pertemuan kita. Ngerti? Kasihan Audrey sendirian terus. Audrey, duduk sama kita yuk. Biarin aja Bima, Audrey yang mau milih untuk sendiri. Itu sudah keputusan dia Bima. Jangan terlalu baik deh. Hah? Kasihan. Sih, aku bilang juga apa. Laki-laki memang keras kepala. Bye. Diam. Ada yang tahu kenapa garnish itu penting? Visual appeal. You experience food with your eyes before tasting it. Bagus. Ya. Nanti kita praktek. Kita bikin garnish. Sekarang tolong diperhatiin apa yang dilakuin sama Chef Agus, ya? Awas.
Ya, Bima. Bima mau buka rumah makan yang besar sekali. Boleh, kamu boleh jadi apa aja. Tapi gak harus jadi tukang masak kayak Bapak ya. Enggak, Bima mau jadi kayak Bapak. Bener ya, janji bikinin Bapak rumah makan yang besar sekali. Ya. Saya kan udah bilang. Aku gak bakal ganggu om, tapi aku nyicipin masakan om ya. Bener, gak bakal ganggu saya. Om, kok dagingnya sempuk gini sih om? Terus kuahnya gurih banget, gimana sih om caranya? Tolong dong om ajarin. Anak-anak, hari ini adalah kompetisi 10 besar. Dan ingat, setengah dari kalian akan tereliminasi. Karena itu masaklah sebaik-baiknya. Ini adalah makanan yang membawa Audrey jadi juara di cooking camp tahun lalu. Coba saya merasakan ikannya. Tingkat kematangannya sempurna. Cuman krimnya terlalu asin sedikit. Ya. Tapi overall enak. Ini lebih enak dari yang tahun lalu. Saya coba fotografan ya. Wah, enak. Buat saya ini sempurna. Ini apa Bima? Karya Matahari Chef. Coba lihat. Visualnya cantik, warnanya muncul ke permukaan. Ini sungguh membangkitkan selera makan saya. Kenapa namanya itu? Karena warnanya kayak matahari mau terbenam. Oh, kalau gitu saya rasakan. Coba. Bima,
Kamu kelihatan sangat suka masak. Kamu masak dengan hati. Dan masakan kamu. Begitu kan, Chef Greg? Chef Greg? Om Rama, tadi aku ikutin resep Om, tapi aku gabungin Deki dengan cara masak Bapak. Katanya gak mau ganggu saya lagi. Ini gak ganggu kok, cuman bawain makanan aja. Om Rama, makasih ya. Aku lolos ke babak selanjutnya. Kayaknya kamu bakal ganggu saya terus. Jadi mending saya ajarin kamu masak. Wah, makasih Om Rama. Om Rama baik banget. Kalau kamu gak bisa niru masakan saya dengan sama persis, kamu harus janji gak akan pernah ganggu saya lagi. Kasih kerjaan aja. Om Rama. Ini Om. Bentuknya sama sekali gak mirip. Rasanya. Mau muntah. Kamu gak berbakat. Masakan kamu bisa banget. Dan kamu gak mungkin juara satu. Mama gak suka penampilan kamu. Ini apaan sih? Gak usah pakai gituan deh. Yang biasa aja. Kok bisa sih kamu kalah sama anak yang mama gak pernah tahu siapa mamanya? I get it, Ma. Intinya aku harus menang, kan? Kalau tahun ini kamu gak menang, akhir tahun kamu gak boleh ketemu sama papa kamu di Belanda. Aku pasti menang. Ibu, ada yang bilang masakanku gak enak. Terus ada yang isengin aku. Aku kangen ibu. Aku mau pulang. Jangan atuh Bima. Gak enak sama orang pasar. Kalau ada yang ngejahatin, jangan dibales ya. Janji ya. Iya bu. Aku takut banget gak bisa juara satu. Hah! Aku punya ide! Ayo semua bangun-bangun! Ayo cepetan bangun! Bangun! Bima paling depan! Cepetan Bima! Udah
adanya. Kalau cuma duduk-duduk doang, aku juga bisa sendirian di situ. Oke. Enggak. Kita mau transfer energi kita buat Bima, biar Bima semangat lagi. Setuju. Udah duduk, jangan banyak omong, cepetan. Oke, ayo. Madep depan, ayo cepetan, madep depan. Pelan-pelan. Rok aku mahal. 3, 2, 1. Silakan. Wah, maaf ini kotor, nanti belum saya bersihin. Memang silakan, Bu. Silakan. Kemudian, silakan. Coba ceritakan sama saya. Apa spesialnya kari ayam yang dibikin sama anak Bu Jepit? Ya ampun. Mantan chef terkenal kok bisa ada di sini sih? Cuci mobil lagi. Gimana kalau kamu balik lagi kerja sama saya? Saya kasih modal untuk kamu bikin restoran kecil. Kamu manfaatin anak itu untuk balas dendam sama saya, kan? Anak. Karyanya Matahari. Saya kasih nama menu itu waktu kita masih kerja bareng. Dan kemarin Audrey anak saya kalah karena masakan itu. Just wait and see. Tahun ini anak kamu pasti kalah. 5 besar. Kalian sudah siap? Siap. Hari ini kalian akan membuat sushi. Ayo, langsung. Kamu ngapain? Ayo, waktu. Cepat. Jangan lupa, konsentrasi. Ingat, bahan-bahan jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini apa? Ini lemper, Chef. Saya tadi minta apa? Tapi ini enak, Chef. Ini lemper salmon. Lebih enak lemper daripada sushi. Kamu... Ini kamu anggap main-main kompetisi ini? Ini serius! Aduh. Saya nggak tahu apa itu sushi. Saya nggak pernah makan sushi. Jadi, karena ini tidak sesuai dengan permintaan saya, ya... Oh, apa-apaan ini, Niki? Maaf, Chef. Aku nggak bisa jaga masakanku. Aku ceroboh. Niki, kamu dieliminasi. Kamu cuma hobi masak atau memang pengen jadi chef? Aku mau... Jawab yang jelas. Aku pengen jadi chef. Kayak bapak. Saya ajarin kamu masak.
Tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau sampai ada yang tahu, nggak usah temuin saya lagi. Tapi aku boleh cerita ke ibu. Cuma ibu kamu. Dan saya nggak suka anak cengeng. Jadi jangan pernah nangis depan saya. Besok kita mulai masak. Kupas. Kakak. Kevin, Bima mana? Paling lagi belajar masak kali. Kevin, kamu kenapa sih sayang banget sama binatang? Mereka lucu, bikin happy. Yang penting mereka gak pernah ngatain aku endut ya. Ya ampun Kevin, kamu endut itu kenyataan. Terkadang kenyataan memang sangat pahit. Sorry ya, bukan endut, bukan sama. Hati-hati dong, polisi ini bisa kena tau. Endut, gak usah kasihan. Besok-besok Wali TV juga dimasak. Masak sembarangan kamu. Semua bahan masakan yang ada di cooking camp itu diambil langsung dari sini. Sayuran, buah, ambilnya dari? Farm. Kalau ikan, ambilnya dari? Tambak. Kalau telur, ayo, bisa gak? Kandang ayam. Ha, benar, pinter. Nah, guys. Kalau daging? Daging gimana ya? Stop! Aku gak mau dengar! Aku juga gak percaya. Wuli Timmy kan maskot cooking camp. Maskot tiap tahun jadi ganti, boy. Tahu. Wuli Timmy, makan yang banyak ya. Dagingnya antum! Cabut. Ayo cabut. Kevin, jangan takut ya. Mereka cuma nakut-nakutin kamu doang kok. Iya Kevin, jangan dimasukin hati ya. Mereka kayak gitu sih emang orangnya. Sabar ya. Baru sekarang aku kasihan sama Kevin. Kemarin sih enggak. Rama beneran pernah jadi chef. Pasti pernah kan masaknya jago gitu. Terus ngapain saya di sini? Bukannya harus ada di dapur restoran mahal atau hotel bintang 5? Ya juga sih, gak tahu kenapa. Hidup orang dewasa itu rumit. Nanti kamu juga tahu sendiri. Intinya, apa yang kita inginkan gak selalu bisa kita dapetin. Berarti gak? Enggak. Om Rama, kenapa sih? Om Rama mau ngajarin aku, kan tadinya gak mau ngajarin. Saya mau kamu juara satu. Makasih banyak Om Rama. Om Rama baik banget.
goreng segala. Emangnya banyak lalat gitu di sini? Gak apa-apa, Bu. Kamu nangis. Oh, saya kamu kamu cerita ke siapa-siapa kalau aku nangis. Audrey sedih ya gara-gara diomelin mama. Kalau aku sedih, aku pengennya masak. Kalau Audrey sedih, maunya ngapain? Dari dulu aku pengen banget bisa naik sepeda. Cuman gak ada yang bisa ngajarin aku. Emang siapa yang ngajarin kamu? Bapak aku dong. Ayo, Audrey, kamu pasti bisa. Aku bisa, aku bisa. Siapa yang ngajarin kamu masak? Semua chef yang kerja sama mama. Kamu ngapain ikut cooking camp lagi? Kan masaknya udah hebat. Aku gak suka masak lagi. Tapi kamu masaknya hebat banget. Ya kan aku bisa masak karena belajar. Semua orang juga bisa lagi kalau belajar. I'm good at it, but it's not my passion. Audrey, jangan pakai Inggris. Aku nggak ngerti. Dah, males ngomongin masak terus. Emangnya hobi kamu apa? It's my turn now. Little girl with the X right now. Stirred up, I'm in the mix right now. You ain't ready, you ain't ready, you ain't ready. I'm lit right now. I was born for this. Learn from the best. I was born for this. Learn from the best. I've been going ever since. Be the legacy. So I'm leveling up, living my destiny. Okay. Fokus. Fokus. Satukan. Tujuh. Fokus terus ya. Seperti ini terus. Sekarang step kedua. Urungkan kaki ke belakang. Tangan pelan-pelan ke bawah. Turun pelan-pelan. 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 Terus seperti ini. Fokus. Terus seperti ini. Hei, kalian berdua, fokus. Niki. Girl power. Jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Nanti kamu tidak produktif. Fokus ya. Nice with her. Om Rama, aku gak mau ngupas, bersih-bersih, nyuci piring. Aku maunya diajarin masak ini. Sekarang potongan kamu lebih rapi dan cepat. Tapi kamu gak sadar kan? Karena kamu cuma mau jago masak. Gak mau tahu prosesnya. Gak ada waktu, Om. Emangnya Om mau tanggung jawab kalau aku kalah? Kamu tahu letak masalah di mana? Kamu disuruh hal sepele, males-malesan. Ngerjain tapi ngerutu. Dalam hati anggap remeh. Tapi begitu lihat kamu open anak lain, langsung minder. Kenapa selama ini saya cuma suruh kamu perhatiin saya masak? Karena di final nanti kamu harus meniru masakan Pak Malik. Menganalisa kelebihan dan kekurangan lawan. Untuk memenangkan pertandingan ini, kamu harus memasak dengan cerdas. Oliver, saya nggak pernah meragukan teknis masak dia. Tapi dia nggak sabar. Ben, kecepatannya dari awal sampai akhir stabil. Tapi dia gampang bosan. Kalau Audrey? Cekatan. Kerjanya rapi, skill luar biasa. Fokus, tenang, masakannya enak. Tapi apa, Om?
Tapi dia seperti robot yang diprogram untuk gak boleh ngelakuin kesalahan. Kita manusia, bukan robot. Kamu serap ilmu mereka. Dan jangan ngelakuin kesalahan seperti mereka. Besok kita mulai masak. Sama papa, dia udah gak di sini. Akhir tahun aku mau nengokin dia. Aku cuma bisa setahun sekali ke tempat dia. Kok tunggu akhir tahun? Soalnya papa ada di Belanda. Papa kamu dikubur di Belanda? Aduh bukan. Papaku masih hidup. Cuman papa sama mama udah pisah. Kok gak boleh? Aku suka deh cerita ke kamu. Soalnya kadang-kadang kamu gak nyambung. Bawel lagi. Aku ngertinya dikit-dikit aja. Enak kan cerita ke teman? Aku mah gak punya teman. Teman sekolah? Aku homeschool, belajar di rumah. Tetangga? Aku tinggal di apartemen. Dagingnya dilumurin air perasan nanas supaya cepat empuk. Diamkan selama 5 menit. Sambil nunggu kamu prepare bumbu. Satu, dua, sebentar lagi, ayo. Malam ini saya mau mengajak kalian untuk masak. Masak apa? Tolong pegangin. Saya berencana mengajak kalian untuk masak daging kambing. Daging kambing nanti. Chef, maaf ganggu. Saya boleh ngomong sama Chef nggak? Ngomong apa? Ngomong penting banget, Chef. Ya ngomong aja. Boleh ngomongnya di dalam nggak? Sepenting itu? Penting banget, Chef. Ini tentang Kevin nih? Bukan, Chef. Tentang Kevin sehat banget kok. Ya, bos kalau gitu Kevin kan kemarin pingsan gara-gara kebanyakan makan. Ya, sini masuk. Duduk situ. Mau ngomong apa? Chef. Ya? Sebelum kita ngomong, boleh tukeran tempat gak? Gimana maksudnya? Tukeran tempat. Kamu duduk sini, saya duduk situ. Mm-mm. Loh ya apa hubungannya? Ya, biar lebih rahasia. Hah? Sini, cepet. Apa? Chef. Rumahnya bagus, Chef. Ini rumah Pak Malik. Apa? Mau ngomong apa? Ini. Hah? Cepetan. Stop. Chef. Ini juga. Kalian juga gak kooperatif.
Kalau chef gak mau masak Wally Timmy, kita gak bakal bawa kabur Wally Timmy. Apa yang chef lakukan ke Wally Timmy itu jahat. Jahat! Bingit! Siapa yang mau masak Wally Timmy? Chef! Ini maskot! Sebelum saya masak Wally Timmy, mungkin saya duluan yang udah dimasak sama Pak Malik. Bima. Cep. Chef Rama tinggal di rumah itu sendirian ya? Orang tua Chef Rama di mana? Sudah meninggal waktu seumur kamu. Kenapa? Chef Rama sini deh. Mau ngapain sih? Jangan berisik, jangan ganggu konsentrasi aku. Aku transfer bahagia aku buat Chef Rama supaya Chef Rama nggak sedih terus. Udah bawel so tau lagi, lengkap. Hehe, sayang ya Chef Rama nggak bisa transfer memasak aku. Aku menang. Yes. Aku gak biasa makan ginian. Gak makan nasi gak kenyang. Kenapa kamu gak jadi penari aja? Hip hop dancer? My mom's gonna kill me. Dia gak suka kalau aku lagi nari. Ya tapi mungkin aja suatu hari dia ngijinin. Yang penting di camp ini aku harus juara satu. Aku juga mau juara satu. Sama dong kita. Tapi kan juara satu cuma ada satu orang. Ya juga. Biarin aja. Aku jalan dulu ya. Bye Bima. Ya. Pantesan kamu minta diajarin menulis klasik. Sudah lupa sama cita-cita bapak kamu? Aku mau menang beneran, Om. Audrey itu saingan kamu? Bukan, Audrey temen aku. Kamu pikir dia rela biarin kamu menang? Dia akan lakuin apapun untuk menang. Termasuk nyingkirin kamu. Kok nyingkirin-nyingkirin sih? Ngomong apa sih, Om? Aku gak ngerti.
Kev. Kevin, kamu lihat buku resep aku enggak? Nah. Evin, tadi aku nemu surat tuh. Dari Niki kali. Cie. Tulis surat itu. Aku gak mau main-main sama kamu. Kamu nyuri buku aku. Balikin. Heh. Bapak. Meli. Kayaknya aku dengar suara Bima deh. Niki, itu illusion kamu. Mending kamu sana tidur deh, nanti kamu gak efektif. Besok-besok telat 5 menit saya tinggal. Sudah saya bilang saya gak suka anak cengeng. Buku resep bapak, Om. Kenapa bukunya? Dilempar sama Oliver ke kolam. Kalau nggak ada buku itu, aku nggak bakal bisa menang. Nggak bakal bisa menang? Itu cuma buku. Itu bukan buku biasa, Om. Itu buku resep bapak. Buat saya sama aja. Buku tetap aja buku, nggak ada yang spesial. Bisa masak kan? Kau bingung kan? Gak ada buku resep jelek itu, ya kan? Kejadiannya ini benar nggak? Enggak, chef. Audrey, kamu lihat kejadiannya nggak? Kamu pasti takut Bima juara satu kan? Ngaku aja deh, Audrey. Ngaku ya. Teman tapi menusuk dari belakang, temen tuh nggak sudi aku. Apaan? Saya lagi ngomong. Aku juga ngomong, Chef. Bima, maju kamu sini. Jangan. Bima, sini. Hati-hati, Bim. Lihat saya. Itu? Gara-gara kamu. Jadi, sekarang kamu keluar dari cooking camp. Chef! Mundur, mundur, mundur.
lain sekarang. Kamu dikeluarin cuma gara-gara hukum. Kamu yang mohon-mohon sama saya untuk diajarin masak. Kamu bangun kemampuan kamu di atas orang lain. Dia bukan orang lain. Dia bapakku. Oh ya. Katanya mau ngajin rumah makan bapak. Kamu jelasin semua ke Chef Keren. Bilang kalau kamu gak dorong Oliver sampai jatuh. Enggak, aku mau pulang. Aku gak mau tahu gimana. Kamu harus sampai final dan kalahkan Adrian. Biarin. Pantes om gak punya teman. Gak ada yang sayang sama om. Bilang sama saya. Kalau kamu gak mau jadi chef. Aku gak mau jadi chef kalau gak ada buku bapak. Om bukan bapakku. Aku gak butuh nama. Saya pikir kamu spesial. Ternyata kamu cuma anak kecil yang punya mimpi jadi chef. Tapi gak punya kemampuan apa-apa. Pesan buat kamu, Bima. Kita harus selalu makan sayuran. Karena sayuran tuh terlalu baik. Iya dong. Oke. Doa. Doa dulu ya. Doa dulu ya. Iya. Dari sarapan, makan siang, makan malam, kamu gak ada ya? Leave me alone. Kenapa kamu gak mau belain aku? Kamu nganggap aku saingan ya? Temen gak gitu, Dre. Temen harus saling nolong. Sekarang ku diam, dingin di dalam, ku tak bisa lagi. Audrey, kita masih temenan kan? Ku cari apa yang ku mau. Bisakah aku temui satu yang mengerti aku? Karena ku sudah buka hati yang mendambakanmu. The one thing that I'm missing is a shoulder. Shines on me when I'm down. Tell me where are you? I've been dreaming that one day I'd find you. Turn this emptiness to joy, 'cause the one thing that I'm missing right now is a friend. Aku cuman mau ngucapin makasih karena udah jadi guru aku. Om Rama mau pergi. Saya udah gak kerja di cooking camp. Tapi ada urusan di sini yang belum selesai. Seorang menteri nyaris meninggal dunia karena chef ternama. Saya gak nyangka karir yang saya bangun bertahun-tahun hancur dalam satu malam. Sandit! Mereka semua cuma ingat saya chef yang bikin tamu keracunan.
itu yang bertugas di dapur. Jadi semua ini jelas-jelas salah kamu. Saya nggak tahu siapa yang lalai. Tapi semua yang terjadi di dapur adalah tanggung jawab saya. Sebagai permintaan maaf, mau dimasakin apa? Gimana wortelnya udah siap? Udah dong. Kentangnya? Iya. Itu aja, dan bawang. Ini resepnya Chef Rama, tapi rasanya sama kayak punya bapak. Bima, tanpa buku resep bapak, kamu tetap bisa masak. Percaya sama kekuatan rasa di lidah kamu. Gimana? Enak kan? Jadi kamu harus yakin akan kekuatan lidah kamu, oke? Oke. Pas dulu. Yeah. Bapak juga ngomong kayak gitu, Chef. Gitu dong. Tetap kontak makannya, Bim. Dia ngapain sih, Kak? Tahu. Lakan jadinya. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Bima kan mau pulang, Chef, ya? Chef. Iya, pamit Chef. Dulu, Chef. Mau kemana kamu? Ya pulang lah. Ini apa ini? Kamu itu harusnya persiapan masuk semifinal, latihan segala macam. Bukannya begini-begini. Bukannya dia udah dieliminasi, Chef. Kok? Hah? Dia bohong. Dia itu gak kenapa-napa. Itu buku resep danang kamu kan, Bima? Iya. Kamu yang foto, Kay? Iya. Makasih, Bima. Bima, ayo mulai persiapan. Mami gak suka kamu curang. Mami gak pernah ngajarin kamu curang. Mau taruh di mana muka Mami kalau kamu curang? Anak-anak, perhatikan. Keputusan untuk kompetisi masak kali ini untuk tiga besar akan diundi. Yaitu masakan Western, masakan Japanese, dan juga masakan Indonesia. Moga-moga nih ya, Bima dapat masakan Indonesia. Amin. Bima, masakan apa? Jepang, Chef. Jepang? Audrey. Sabar. Bisa, Om.
Tolong simpenin ya, Om. Ntar aku ambil lagi kalau final nanti udah selesai. Sini. Mau ngapain, Om? Siap. Siap. Sang juara bertahan, Audrey Subrata kembali masuk ke babak final. Siapakah lawan dari Audrey Subrata pada final Pokecamp tahun ini? Lawan yang sungguh sangat menarik untuk Audrey ya. Okay. Lawan yang juga tangguh dan kuat dan akan bersaing secara ketat nantinya. Wow. Ada Bima di situ. Bima sendiri mempunyai spesialisasi masakan Indonesia, bukan? Oh, masakan Indonesia? Betul. Jadi bisa diprediksi kalau final cooking yang kali ini akan jauh lebih menarik dari... Letakkan di telenah. Lalu kemudian digarami. Olive oil, tunggu sampai mendidih. Baru masukkan. Iya, memang tidak ada yang menduga kalau Bima di perjalanannya bisa membawa sampai dia ke final. Karena seperti yang kita tahu, kalau di kuliner sebelumnya, menu didominasi oleh menu-menu western ya biasanya. Yes, ya. Kali ini Bima dengan seperti baru untuk menu Indonesia juga hadir di perjalanannya selama ini. Nah, jangan lupa ditaburi garam. Ya, coba sekarang rasakan ini. Ayo, coba. Kalian sanggup? Ah, kalau begitu mulai dari sekarang. Saya rasa ketegangan sudah terjadi ya, berawal dari mereka sudah menyiapkan berbagai macam peralatan. Ini juga dirasakan oleh pemirsa yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di rumah, ya, saya pasti. Rasa. Dan Pak Malik sendiri memberikan tantangan yang sangat-sangat tepat karena dengan sesuatu pada jari atau tangan dari Audrey Subrata, sang juara bertahan kita. Apakah hal ini akan mempengaruhinya? Apakah gelar Little Chef akan terbang menuju Bima? Kita saksikan sama-sama. Kita lihat para staff dan kepala sekolah dari Cooking Camp, Chef Grant sedang menanganinya. Kita perlu bawa ke rumah sakit. Tidak mungkin ke rumah sakit. Karena final sedang berlangsung, jadi mari kita saksikan sama-sama. Kamu ingat ya, kamu gak boleh kalah. Kamu kalah, kamu gak bisa ketemu sama papa kamu di belakang. Oke? Jangan lupa ditaburi garam. Bima, kamu yakin gak ada yang kelewat? Yakin, Chef. Para pemirsa, sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang mendapatkan gelar juara Little Chef tahun 2017 ini. Kita hitung sama-sama mulai dari sekarang.
deh. Kamu pasti bisa ketemu papa kamu di Belanda. Karena ini tantangan duplikasi, maka saya akan mencari yang bentuknya dan rasanya mirip dengan resep yang saya buat. Coba saya rasakan. Pemirsa, seperti yang Anda lihat, Pak Malik akan mencicipi masakan dari kedua finalis kita. Apakah Bima mampu mempengaruhi Pak Malik? Nah, sekarang Pak Malik mencicipi masakan dari Audrey Subrata, juara bertahan kita. Apakah Audrey dapat mempertahankan gelarnya yang keempat kali berturut-turut sebagai Little Chef? Kita lihat hasilnya sama-sama. Sebentar lagi. Ini keduanya hampir mendekati. Wow, hampir mendekati. Sayang, ada salah satu peserta yang melewatkan step terakhir. Padahal rasanya paling mendekati. Siapakah itu? Keputusan pemenang kompetisi Cooking Camp tahun 2017 adalah Audrey Subrata. Wow, pemirsa, empat kali berturut-turut Audrey Subrata berhasil memenangkan Cooking Camp. Ini Bima jadi dua. Dukung Bima. Sampai jumpa di Cooking Camp tahun depan. Kamu juaranya, Bima. Berturut-turut. Perasaannya? Yang pasti saya sangat senang sekali. Dan saya hanya mendukung minatnya Audrey. Kebetulan masak itu adalah passionnya dia. Dan saya sama sekali gak pernah maksa dia untuk menekuni profesi saya. Oh, oke. Ibu Dian, selamat sekali lagi dan terima kasih. Thank you. Teman-teman wartawan? Ya? Masih ingat sama Chef Gilang Pratama? Mantan eksekutif chef di Le Classique. Dan dia sekarang kerja di sini loh. Oh, Mas Gilang jadi pengajar? Oh, bukan. Dia hanya cleaning staff. Dan itu Bima. Juara duanya. Mungkin Gilang yang ngajarin dia masak. Enough, Ma. Kalau bukan Bima yang ngalah, aku pasti udah kalah. Mama selalu sudah tahu itu. I'm done. Jangan maksa aku lagi. Kamu pantas dapetin ini. Terima kasih ya, Bima. Karena kamu, aku jadi bisa ketemu sama papaku. Sendiri.
with the X right now. Stirred up, I'm in the mix right now. You ain't ready, you ain't ready, you ain't ready, I'm lit right now. I was born for this, learn from the best. I was born for this, learn from the best. I've been going ever since, build a legacy. So I'm leveling up, living my destiny, okay. Fly like an eagle, shine with no ego. I just ride with the wind blow, and you gon' see me up high. Fly like an eagle, see me shine with no ego. I just ride with the wind blow, and I watch me go. And I watch me go. Now watch me go. And I watch me go. Take it back, take it back right now. I'ma step up my mind, I just sit and walk it out. Make it clap, make it clap, make it clap. Boom, pow, turn your speakers up and make it, slap right now. Run it up now. Pass it off, I'ma wear the crown. Run it up, I was born for this. Learn from the best. Fly like an eagle. Shine with no ego. I just ride with the wind blow. And you gon' see me up high. Fly like an eagle, see me shine with no ego. I just ride with the wind blow, and I watch me go, and I watch me go. Now watch me go, and I watch me go. Spread my wings, I'm taking flight. Touch the sky. The beat drop, make you rock, rock, break it down when the beat drop. I'ma make it pop when the beat drop, make you rock, rock, break it down when the beat drop. I'ma make it pop when the beat drop.